Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goceh, salam bahagia, salam sejahtera. Hari ini kita akan mereview. Iya, mereview paket lagi ya. Ini saya bersama CS Bella. Bagaimana kabarnya Mbak Bella? Alhamdulillah sehat ya Mas Jono. Oke, sehat. Oke. Nah, jadi ini masih disiapkan ya ikannya buat nanti di vlog. Nah, ini. Nah, ini jenisnya Showa Kuhaku Sanke ya, ada siro usurinya juga. Kalau boleh tahu nih Mas John, ini size-nya berapa? Ini nanti size-nya 25 sampai 30-an cm, ada yang 30 up juga ya. Ya nanti ini langsung aja ya Mbak Bella, kita sepil untuk paketnya seperti apa dan harganya berapa ya. Langsung aja yuk. Oke Mas John, kita langsung ke paket yang pertama. Oke, langsung kita review di paket pertama ya. Ya, ini jenisnya ada apa aja Mas John di paket ini, yang pertama ini? Ini jenisnya ada Kohaku, Siro, Showa, sama Sanke ya. Ini Doi dan Sise. Size-nya berapa ini Mas John? Ini size-nya 25, 29 cm, 10 ekor ya. Oke, untuk harganya? Ini untuk harganya 900.000 ya. 10 ekor cuma 900. Iya, 900.000 doit dan sisik. Nah, ini ada Hi Showa juga doit. Terus ada Showa doit, ada yang Showa doit arah guke ya. Nah, ini 10 ekor ya. Langsung mungkin ada yang diminati langsung di screenshot ya. Iya. Oke, Mas John, kita lanjut untuk paket yang kedua. Iya. Ini juga 10 ekor. Iya. Harganya juga 900.000. Iya. Ini kalau boleh tahu nih, ini jenisnya ada apa aja nih? Ini jenisnya ada Showa, terus Siro, Kohaku, ya Sanke ya, Doi dan Cise ini. Doi dan Cise. Jadi 10 ekor Doi dan Cise harga 900.000 ya. Iya, 900.000. Size-nya? Ini untuk size-nya 25 30 cm. 25 30 cm udah dapat 10 ekor 900.000 ya Mas John. Iya, 25 30 cm. Mungkin ada yang diminati ya, langsung aja di screenshot ya. Screenshot langsung kirim ke WA CS. Oke Mas John, kita lanjut untuk paket yang ketiga. Ini juga 900.000. Iya, harga masih tetap di 900.000 Mbak Bella ini. 900.000 10 ekor. Size-nya berapa Mas John? Ini size-nya 25 29 cm ya. 25 29 cm iya. Jenisnya? Jenisnya ini ada Sanke, Kohaku, Showa ya dan ada Sironya juga. Nah, ini Doi dan Sise ya. Ada Tanco, Showanya juga Tategoi. Oke, nah ini 10 ekor Doi dan Sise. Cuma 900.000. Iya, langsung screenshot. Oke Mas John, kita lanjut. Iya, ini paket keempat ya Mbak Bella. Oh iya. Ini untuk jenisnya Kohaku Sanke Showa ya. Iya. Wah, ini tetap di Kohaku Sanke Showa Doi dan Cisik. Harganya juga 900.000. Iya, masih tetap 900.000 dapat 10 ekor. Murah ya Mas John, 900.000 dapat 10 ekor. Iya. Doi Cisik. Merahnya oke ya. Iya, putihnya juga bersih ya Mas John. Ini ukurannya 25 30 cm. Ukurannya 25 30 cm. Oke, kita lanjut ke bak nomor 5 atau paket 5 ya Mas John. Iya. Ini size-nya berapa Mas John? Ini size-nya 25 31 cm ya. Harganya masih sama. Iya, harga masih sama 900.000 dapat 10 ekor. Ini jenisnya ada Utsuri, ya. Kohaku, sama Siro, ya, sama Showa juga ya. Ini ada Showanya juga. Nah, jadi 10 ekor, macam-macam jenisnya, langsung aja ya. Harga 900.000 ya, dapat 10 ekor. Oke Mas John, kita lanjut ke borongannya. Ini borongan 50 ekor ya Mas John. Iya, wes. Gini loh penampakannya lek diborong nih. Nah, ini 50 ekor, tadi ukurannya udah disebutkan 25 sampai 31 ya. Iya, untuk harganya berapa Mas John kalau borongan 50 ekor ini? Nah, ini kalau untuk borongannya 4.200.000. Cuma 4.200.000 udah dapat 50 ekor. Doit sisik ya. Iya.
Jenisnya ada Utsuri, Soa Sanke, Kohaku, iya. Siro. Wes langsung aja borongan lebih oke. 50 ekor ya, Mbak Bella? Iya, harganya 4.200. Langsung screenshot, nanti dikirim ke WA CS. Oke, Mas John, ini tadi kan ada yang tanya. Iya. Cara karantina ulang itu gimana? Oke. Mas Jono. Kalau menurut pribadi ya, gini-gini. Ya. Jadi kan ikan yang dari Duta Koi udah dikarantina ya, para koi lover. Nah, mungkin pas waktu sampai di tujuan, sampai di alamat, nah itu memang kondisional ya. Ada yang memang perlu dikarantina ulang. Ada yang memang itu kalau tidak dikarantina ulang itu nggak apa-apa. Nah, contohnya pas waktu kolam kosong, nggak ada ikan lamanya, ya toh, nggak ada ikan yang lain gitu. Nah, itu boleh langsung dimasukin ke kolam. Nah, itu dengan cara diapungkan dulu selama 30 menit sampai 1 jam. Nah, habis itu langsung dimasukkan nggak apa-apa, tapi tetap dipuasakan ya. Terus kalau untuk karantina ulang, itu sebenarnya karantina ulang juga kondisional. Tergantung dia kondisi ikannya bagaimana, fit atau keadaan stres. Okay. Nah, kalau keadaan stres itu nanti perlu tambahan obat, seperti kayak tambahan obat-obat yang lain lah, kayak vitamin-vitamin gitu ya. Terus kalau memang kondisi ikan itu nggak kenapa-kenapa, itu pas waktu proses karantina ulang itu ya cukup pakai garam aja, nggak apa-apa pakai. Tapi untuk media karantinanya usahakan yang yang maksimal ya, seperti kayak ada aerator sama pompa chamber. Nah, biar airnya tetap muter gitu. Nah, meskipun dibak nggak apa-apa. Yang penting ada itu chambernya sama aerator ya. Oke. Dan dikasih tutup. Berarti ya, mungkin nggak harus ke akuarium ya, Mas Jon? Ya sebenarnya nggak bisa ya. Ya kan pakai bak juga bisa, tapi ya pakai akuarium juga lebih maksimal aja gitu. Nah, oke, langsung ya. Kita langsung ke paket selanjutnya. 6. Jenisnya ada Kohaku, Sanke sama Soa Siro ya, Doitsu, Hisoa juga ada. Nah, ini size 10 ekor. Ini size-nya 25. 10 ekor, size-nya 25. 30 cm. 30 cm. Harganya berapa, Mas John? Harga masih tetap, Mbak Bila, ini. Masih tetap 900.000. Iya, harga masih tetap 900.000. Ini udah merahnya oke. Okay. Paket lengkap lah ya, Mas John. Iya, 10 ekor, doit dan sisik ya. Iya. Oke, langsung aja di screenshot. Dikirimkan ke WACS. Paket 7 ini ada apa aja, Mas John, jenisnya? Di sini jenisnya ada Soa, Hisoa, terus sama Siro ya. Oh, ini tiga jenis memang satu keluarga ya. Soa, Siro, Utsuri, Hisoa itu memang satu keturunan yo. Yeah. Sebenarnya Kohaku Sanke juga satu keturunan, cuman agak beda mbah ya, wes. Nah, ini loh. Ini ukurannya? Ini ukurannya 25 30 cm ya. 25 30 cm. Iya, 25 30 cm. 900.000 ya. Dapat 10 ekor. Doitsu dan sisik. Oke. Langsung di screenshot ya, Mas Jo. Iya. Ke WACS, jangan sampai kehabisan lagi ini, Mas. Oke. Oke, Mas Jo, kita lanjut ke paket 8-nya. Paket 8-nya ini jenisnya apa aja, Mas Jo? Ini jenisnya ada Sanke, terus ada Soa, Hisoa, sama Karasi ya. Karasinya ini Gindrin. Wah, ini beda dewe ya. Iya. Kok ada Karasi? Dari mana dia ini, wes? Iya, paket nyeleneh. Paket leneh. Yo, enggak nyeleneh. Iya, ini maksudnya kan ada satu yang berbeda. Iya. Ya wes, ini harga masih sama. 900.000 ya. Nah, ini loh, ikannya seperti ini. Oke ya, merahnya padang ya. Iya. Udah dapat penjinak kolam ya, Mas Yon, itu karasinya. Karasi ya, termasuk ke kategori penjinak kolam. Yo, oke, lanjut ke paket 9. Ini jenisnya ada apa aja, Mas Yon? Ini jenisnya ada Utsuri, terus ada Soa. Ini masuk apa ya? Ini kayak ada Akasanke ya. Nah, ini doi dan sisik ya. Iya. Nah, coba tak perlihatkan dulu satu ekor Akasanke-nya. Jadi seperti ini. Ini masuk Akasanke ya. Nah, ini loh. Nah, satu ekor ini Akasanke ya. Doit ya. Size-nya berapa, Mas John? Ini size-nya 25 32 cm ya. 25 30 2 cm. Iya. Harganya 900.000. Iya, masih harga masih tetap 900.000 aja, wes.
Yo, buruan mungkin ini yang diminati langsung aja di screenshot. Kirim keburu, ke WACS. Mm-mm. Keburu kehabisan lagi kayak yang kemarin ya Mas John. Keburu diambil orang lain. Iya. Lanjut ke paket 10. Ini jenisnya ada apa Mas John? Ada Showa Doitsu, terus ada Kohaku, terus ada Sanke. Ada apa lagi ya ini ya? Wis 3 ekor itu aja. Oh, ada Siro juga 1 ekor. Nah, ini paket 10 ekor. Paket 10 ekor. Mm-hmm. Size-nya berapa? Size-nya 25 30 cm. 25 30 cm. Mm-hmm. Memang harganya, ukurannya harganya masih sama 900.000. Mm-hmm. Memang ukurannya anu ya, sak perantaran semua ya. Yeah. Rata-rata di 25 30 cm. Memang kita atur untuk nanti biar sesuai gitu ya. Iya. Yeah. Betul. Oke, 10 ekor yuk buruan di screenshot. Kita lanjut ke sesi borongannya. Oke. 50 ekor. Iya. Iya. Ini size-nya sama ya Mas John, 25 iya. 30 cm ya. Ada yang 32 cm tadi. Oke. Jadi 25 32 cm ya, rata di 25 28, ada yang rata di 30 juga. Iya. Untuk borongannya di harga berapa Mas John? Harga masih sama. Untuk di borongannya tadi paket borongan pertama 4.200. Nah, ini juga 4.200.000 ya. 50 ekor doi dan sisik. Iya. Nah, langsung di screenshot. Oh, bagus ya Mbak Bella ya. Merahnya oke, putih bersih. Juga bersih. Hmm. Baguslah, cocok buat tambahan kolam. Kolam ya. Ya buat tambahan yang di kolam. Mungkin yang reseller-reseller juga boleh juga ya. Bisa banget untuk ambil paket ini ya Mas. Iya, paket borongan. Dapat 50 ekor harganya cuma 4.200. Iya. Yuk langsung aja para pemirsa, para koi lover, para reseller, para penghobi. Langsung di screenshot nanti dikirimkan ke WACS. Oke Mas John, kita lanjut ke paket 11. Iya, langsung di shoot pak kamera. Nah ini. Jenisnya ada apa aja nih Mas Yon? Ini ada Showa, Utsuri sama Hisowa ya, Doit dan Sisik. Ya ini rata-rata Sisik ding. Nah ini size-nya berapa Mas Yon? Ini size-nya jumbo ya, agak besar. Ini jumlahnya ada 8 ekor. Ini ukurannya 35 38 cm. Harganya berapa Mas Yon? Harganya 1 juta. Cuma 1 juta udah dapat 8 ekor, size-nya 35 38 cm. Iya, 35 up ya. 1 ya, juta. Heeh, 8 ekor. Langsung aja di screenshot ya Mbak Bila ya. Nah, ini loh paket untuk paket murmer. Heeh, paket murmer ya, untuk ikannya seperti ini ya penampakannya. Oke, merahnya oke. Oke, Mas John, kita lanjut ke paket 12. Atau paket selanjutnya. Ini jenisnya ada apa Mas Yon? Di sini jenisnya ada Hisowa, terus ada Utsuri, ada Siro, ada Karasi, ada Showa. Size-nya berapa? Ini size-nya 36 40 cm ya. 36 40 cm dapat 8 ekor. Harganya berapa Mas Yon? Harganya 1 juta. Ini di paket 1 juta dapat yang jumbo-jumbo loh ya. Nah, ini untuk udah jumbo, badannya bulky. Iya, harga juga murah ya, yeah. 1 juta. Wes langsung aja. Ini untuk coraknya oke ya, untuk kualitasnya. Putihnya juga bersih ya, Mas John. Wes langsung buat di tambahan kolam juga oke ya. Iya, langsung di screenshot ya, Mas John. Mm-hmm, pastinya. Kirim ke WACS. Iya. Oke, Mas John, kita lanjut ke paket selanjutnya. Ini size-nya berapa Mas John kalau boleh tahu? Ini size-nya 35 39 cm ya. 35 39 cm. Iya. Jenisnya apa aja Mas John? Jenisnya ada Utsuri, Hisowa, terus ada Showa. Dan ada ini Maso Akahajiro ya. Ada Akahajiro, terus ini Showa. Enggak ada Sanke-nya ya. Kayaknya ada yang mirip Sanke tapi ini enggak ada Sanke-nya. Oke, harganya berapa Mas John? Harganya masih sama, 1 juta. Harganya cuma 1 jutaan iya, aja. 8 ekor ya. Iya. Dapat yang jumbo, 35 39 cm. 35 up lah gitu. Iya. Oke, Mas John, kita lanjut ke paket selanjutnya. Ini jenisnya ada apa aja Mas John? Ini jenisnya ada Showa, Siru, sama Kohaku Daitsu ya. Ini
Size-nya berapa kalau ini, boleh tahu ini, Mas? Ini size-nya 35 sampai 39 cm ya. 35 39 cm wis dapat. Harganya? Harganya masih sama 1 juta, Mbak Bila. Cuma 1 jutaan aja udah dapat 8 ekor. Iya, ini juga untuk sironya ada jantan betinanya. Oke ya. Oke. Seru. Untuk kuah kudoidnya merahnya strong gitu. Bagus lah. Ya, siap buat pelengkap kolam ya, Mas John. Iya. Oke. Kita lanjut ke paket selanjutnya nih, Mas John. Ini jenisnya ada siro, utsuri sama soa, sama kohaku juga ya, Mas John? Iya. Ini size-nya berapa, Mas John, kalau boleh tahu? Ini size-nya 35 38 cm ya. 35 38 cm dapat 8 ekor, harganya berapa, Mas John? Masih sama 1 juta. Masih sama 1 jutaan aja. Iya, ini ada ada siro, ini ada hi utsuri ya. Ini bukan utsuri biasa, jadi ini hi utsuri. Nah, ini merahnya oke. Merahnya oke ya. Nah, ini hi utsuri ya ini. Nah, terus wes langsung aja di screenshot harga 1 juta dapat 8 ekor. Oke, Mas John, kita lanjut ke sesi borongannya. Ini iya. Ada sekitar 40 ekor. Iya, jadi tadi 5 paket kita borongan dari 1, ini ada 40 ekor dan size-nya 35 up ya. 35 oke. 40 sentian. 35 40 cm dapat iya. 40 ekor. Harganya berapa, Mas John? Harganya 4.800 ya. 4.800 borongannya. Oke, 4.800 dapat 40 ekor ya, Mas John? Iya, dapat 40 ekor yang jumbo-jumbo. Rata di ukuran 35 up ya. 37 38 lah. Nah, ini satu baknya udah penuh loh ya. Ini padahal bak yang agak lumayan besar. Nah, ini loh. 40 ekor jumbo-jumbo ya. Iya. Untuk reseller-reseller monggo langsung bisa aja langsung kirim ke WACS. Borongan masuk wis oke ya, langsung diborong ayo. Malah lebih oke borongan ya, Mas John? Iya, ini memang ini borongan terakhir, Mbak Bella. Oke. Okay. Jadi ini waktunya udah mepet. Oke, okay, jadi seperti itu ya pemirsa, Pay Lover untuk review kali ini. Jadi harganya mulai dari 800.000 sampai 1 jutaan. Iya, aja. Langsung aja di screenshot. Di order ya, di order buruan. Di screenshot nah, nanti dikirimkan ke WACS ya. Iya. Oh iya, ini ada info terbaru ya para Pay Lover, para pemirsa. Jadi ini masih rawan tentang penipuan ya. Jadi tetap hati-hati, tetap safety, tetap pastikan entah itu beli dimanapun ya. Jadi nggak usah tergiur dengan harga murah. Paling utama pastikan ikannya dulu dan pastikan testimoninya, mungkin nomor rekeningnya juga. Gitu bisa. Ya. Kalau bisa ini Mas John, ini pengalaman ya. Iya. Kalau nggak mau diajak VC itu udah fix itu hoax. Biasanya hoax ya, karena dia nggak bisa nunjukin ikan yang kita pesan, biasanya seperti itu. Oke. Kalau di sini kita on ya. Kita only wes video call oke. Rekeningnya satu pintu BCA aja ya. Oke, jangan sampai ketinggalan untuk update terbaru stok Dota kok ya. Dengan insya Allah kita usahakan setiap hari terus mereview untuk stok terbarunya. Oke, jangan lupa like, komen dan subscribe. Subscribe gratis. Ya, oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.